bilanghijab.com, jawabnya Ramadan Raya Hijab. Ada kuis di hijab.com. Makan mulu. Jawabannya adalah Ramadan Raya Hijab. Gua terkesima lihat rambut lu. Neng, temenin Neng. Harus keriting gitu lah. Biar seru ya. Iya. Tanya dengan siapa di mana? Gitu. Ramadan hijab.com. Dengan siapa di mana? Ramadan Raya Hijab. Oke. Tolong sebutkan namanya, kemudian kata-kata mutiara. Oke, sama Rita di Rangkas Bitung. Wah, Rika di Rangkas Bitung. Rika, kamu hamil Rika. Rita. 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 Ya. Rita. Oh, Rita. Ibu Rita Rangkas Bitung. Ibu Rita Rangkas Bitung. Ibu Rita Rangkas Bitung. Ibu Rita Rangkas Bitung. Apaan tuh? Pertanyaannya. Iya. Apa arti ikro? Ta. Bacalah. B. Tulislah. Bacalah. A. Bacalah. Iya, iya. Ibu Batul, 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 hijab.com dan uang 1 juta rupiah dipotong pajak hadir dipersembahkan oleh hijab.com Modest Fashion Online. Masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi. Hijab.com. Ramadan Raya Hijab. Iya, dengan siapa di mana? Maaf ya. Dengan siapa di mana? Dengan siapa? Kan salah. Dengan Setiawan di Bandung. Bandung, Bandung. Bandung. Ya, Bandung. Setiawan. Ya, Bandung, Bandung, Bon Kelapa Stasiun. Jauh, jauh, jauh. Ya, cahum, cahum. Bandung. Kepri pen kabare lece. Mana Damang? Damang. Oke, pertanyaannya. Kera apa yang menyeramkan? A. Gorila. B. Kerabat nagih hutang. Kerabat bagi hutang, B. Bapak betul, 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 Bapak betul. Dapat satu juta. Bapak, selamat Bapak. Bapak dapat uang 1 juta rupiah Bapak. Dipotong pajak dan voucher belanja Bapak. Di hijab.com Bapak. Hadiah dipersembahkan oleh hijab.com Modest Fashion Online Bapak. Kita cicat lagi yuk. Yuk. Silakan calon tong. Terima kasih Sule. Sama-sama calon tong. Kira. Halo Cak. Katanya kamu suka menembak ya? Aku suka nembak. Aku perempuan loh, gak suka nembak. Maksudnya, kamu sukanya ditembak ya? Ditembak. Maksudnya nembak ini, Le. Iya. Olahraga. Ya, iya, suka. Kenapa kok suka nembak? Emang nembak itu olahraga ya? Olahraga dong. Olahraga? Olahraga. Kan cuma gini doang, dar gitu. Gak ada larinya. Itu olahraga yang membutuhkan konsentrasi. Fokus olahraga. Iya, fokus. Olahraga, olahraga. Kayak catur ya. Kan juga olahraga. Mana otaknya satu, kalau otak-otak dua dijual. Aku suka olahraga nembak. Sejak kapan? Iya. Sejak kapan?
kayaknya baru 2 tahunan deh. Baru beberapa tahun. Udah ahli dong sekarang nembak. Enggak juga, karena kan setiap hari. Cuman kayak kalau lagi ada break, baru aku latihan gitu. Berarti kamu kalau pas nembak, pegangannya harus kencang ya? Enggak, justru enggak. Oh enggak? Jangan kencang-kencang. Jangan kencang-kencang, jatuh dong ntar. Enggak, yang penting tekniknya bener aja megangnya gitu. Jatuh pistol lo. Wih, kok di sini ya? Ambil pistol kayak permen. Pistol kan berat, Le. Pistolnya dari permen dia mah. Udah pernah nembak apa aja? Nembak apa ya? Burung prit pernah ya? Nembak prit apa? Yang gimana? Yang dia biasanya dia anak itu pipit. Oh, pipit. Anaknya cucunya lah, cucunya namanya prit. Kalau ditembak kalau enggak kena prit. Udah. Tapi harusnya nembak itu harus konsentrasi dan juga dicek dulu pelurunya. Betul. Kadang-kadang pernah kayak teman saya begitu udah nembak us. Tudis. Wah. Kenapa? Enggak ada pelurunya. Kosong. Kayak suara anjing yang ada giginya ya. Iya. Hari tulang. Bukan ya? Vincent. Cowok kali. Pusing deh dari tadi diintilin mulu. Beli obat sakit kepala dong kalau pusing. Tugas saya kan untuk memastikan Lia ini baik-baik saja. Sebagai cowok yang gentle, cowok sejati itu harus selalu mendukung wanita. Alfonso. Anda terlalu banyak bicara. Eh, Alpukat, jangan gitu. Anda tahu saya ini adalah seorang cowok sejati. Cowok biasa itu minum apa? Air putih. Air putih. Air putih. Cowok sejati soda api. Ayo, atraksi. Bubar mulanya. Cowok biasa makan apa? Nasi. Nasi. Cowok sejati makan beras. Tapi direbus dulu. Sama. Cowok biasa makannya tongseng. Cowok sejati makannya tong setan. Sambil naik motor, sambil makan. Sejati. Sebagai cowok sejati, saya harus memastikan wanita-wanita cantik tidak terkena apa-apa. Oh begitu. Kemarin. Oh, diperiksa dulu, perhatian. Ada lalat hinggap di Lia. Huh? Malamnya saya samperin keluarganya, saya sandera. Lalatnya di sandera? Keluarga lalat saya sandera. Wah. Demi Lia Wawode. Padahal nggak dibayar loh. Padahal gue bubar. Temen gue gila. Emang gimana cara melindungi cewek itu seperti gitu? Iya, harus selalu di sampingnya. Oh. Melihat kalau ada apa, ada debu sedikit, itu saya hirup. Oh, vacuum cleaner. Perhatian banget. Cowok sejati namanya juga ya. Aduh, belum banget ya. Nggak takut, saya tidak takut sama apapun. Padahal di sini ada cowok playboy, dia juga sejati, tapi playboy. Playboy memainkan wanita. Kalau sejati kan menghormati wanita. Oh, saingannya berarti ini. Saingannya. Apa? Ini kenapa dia di sini? Nah, lu masuk begini-begini nyariin apa? Gua nyari orang. Main namanya Vincent. Gua lagi emosi. Ciri-cirinya seperti apa? Wajahnya lancip. Lu nyari siapa? Vincent. Vincent? Iya. Kok lu cari? Emang ada masalah apa? Wah, mana tuh orang? Ya tadi Vincentnya habis buat nyabut bulu ketek. Vincent. Oh, Vincent. Vincent. Itu Vincent. Tanya tuh kalau dia tuh. Untungnya. Tanya. Lihat ada namanya Vincent gak? Enggak. Nggak tahu dia. Berarti nggak kemari. Berarti nggak kesini? Nggak kemari. Lu salah orang berarti lu. Hey. Ada berarti. Hei. Gua tahu aja lo nih. Kasih. Ya tau lah temen lu. Lu yang rompis kan? Itu bapak gue. Mirip sama bapaknya. Lu rese lu ya jodor. Hei. Tarinya langsung. Ada apa ini?
Ngapain kan yang lari gue lah, stop gue dong. Oh, iya. Kenapa Andre? Lu lari cuman? Dong. Ayo, lari lagi. Lu katanya cowok sejati. Larinya gitu. Mau melindungi perempuan, iya, tapi giliran ada lari. Dia lari. Iya, iya. Payah nih, payah. Cowok sejati itu gitu dong. Periksa kuping lu. Lu pinjem tip gue, dibalikin kayak begini keadaannya. Lihat, lihat. Eh, lu urusin lah buat masalah. Cowok sejati harus berani dong. Lu cowok sejati kenapa larinya begitu sih? Ada apa sih? Marah-marah malu nyetip gue. Lu nyetip gue terus. Pakai nanya ada apaan Nur buat? Ini persoalan begini aja dibawa-bawa kemari. Tip begini kan banyak dijual di mana-mana. Berapa sih harganya? Wah, jutaan le. Eh, siapa namanya? Ketep gitu gua sengaja, udahlah. Wah, 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 bikin rusak tuh. Wah, 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 wah. Eh, bro. Op. Ini gimana? Gimana kita balik ke Tunacio aja? Eh, orang lagi kejar-kejarannya bisik-bisikan di sini. Lagian lu, aduh. Gini aja, apa? Kalau menurut saya ya, ini sudah udah pagi. Makanya, kalian juga anak udah banyak. Nah, iya. Capek. Kita sadar sekarang ya. Mendingan saling memaafkan. Iya, buat apa sih? Desta juga harus bisa memaafkan. Iya. Gue di sini perannya apa Ustaz apa? Bukan. Lu kan dong. Tapi maafan sekarang udah segmen lu enggak ada Ustaz. Kan tetap ada. Memang Desta harusnya bisa memaafkan, jangan marah-marah begitu. Ya, baikkan dong. Iya, makanya lain kali kalau minjem tip itu. Udah yang minjem lu. Apa yang dikatakan Mas Kosa ini betul? Kosa apa? Mas Dodo, dia Mas Dodo. Itu bapak lu. Oh iya, bapak. Nah, pokoknya gini, Le. Saya bertanggung jawab. Saya minjam, saya ngerusakin, nanti saya ganti. Tuh. Saya benerin itu. Ya, tapi bertanggung jawab. Udah hancur begitu gimana? Ya kan yang penting dibenerin bisa bener kan, Le? Bisa. Tuh. Bisa. Jangan ribut, ada kura-kura. Tuh. Itu speakernya. Ya kan tinggal di las doang, di solder. Nah. Lu banyakan main sama Haryati sih lu. Emak gue itu. Dia baikan aja. Gua bilangin kom-kom marah lu. Siapa itu? Emak gue. Oke. Ini adalah salah satu kejutan yang hadir di ini sahur ya. Yaitu tip bersama kedua orang tua. Kan gak datang orang tua, gue cuma disebutin doang. Ya. Akan ada kejutan apa lagi? Orang tua gue datang. Tip radio. Ih, rahasia dong. Di sini aja.